Mendekati akhir tahun pada bulan Oktober 2021, sejumlah bahan pokok makanan mengalami kenaikan harga. Dari pantauan di pasar Belantik Siak, jenis komoditas harga cabai merah terpantau naik di kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Sementara harga komoditas lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan antara Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur masih harga normal, tidak mengalami kenaikan. Dari keterangan di pasar Belantik, harga cabai merah serta ayam potong mengalami kenaikan seperti yang diungkapkan oleh Buyung, salah seorang pedagang di pasar Belantik. 38.40 yang bersih, kalau yang itu 28.30. Kalau pengaruh tidak cukup, cuman orang dia yang kurang duit itu. Kalau ayam paling 200-250 lah kilo. Di sisi lain, harga daging sapi masih berada di harga normal Rp120.000 per kilogram. Meskipun sejumlah komoditas pokok mengalami kenaikan harga, namun permintaan dari konsumen terus mengalami peningkatan. Tim Liputan mengabarkan.